Loli akhirnya bongkar alasan dekat dengan Anthony Dodola siap gantikan Nikita Mirzani. Berikut ini adalah cek fakta yang akan mengungkap Loli akhirnya bongkar alasan dekat dengan Anthony Dodola siap gantikan Nikita Mirzani. Hal tersebut diunggah di kanal YouTube Seleb TV yang berjudul Ada Hubungan. Loli akhirnya bongkar alasan dekat dengan ayah sambungnya. Narator mengungkapkan netizen bak dibuat penasaran dengan hubungan Loli dan Anthony Dodola. Hal ini tidak lain lantaran Loli makin hari makin dekat dengan Anthony Dodola, berbeda dengan nasib Nikita Mirzani. Loli sendiri terang-terangan menyebut ingin hidup dengan Anthony Dodola dibanding Nikita Mirzani. Apalagi Loli juga menyebut Anthony Dodola sebagai penolongnya. Sontak pernyataan Loli membuat netizen mempertanyakan hubungannya dengan Anthony Dodola, merasa hingga jadi orang ketiga di antara Nikita Mirzani dan Anthony Dodola. Loli lantas membongkar fakta hubungannya memang telah menerima Anthony Dodola di hidupnya sekarang. Namun bukan hubungan seperti pacaran. Loli mengaku menerima Anthony Dodola seperti menganggap ayahnya sendiri. Hal ini diakui Loli lantaran ia tanpa dibesarkan, tanpa sosok ayah di sampingnya. Antonio itu seperti sosok ayah bagi aku. Aku tidak pernah memiliki sosok ayah sampai Antonio datang di hidupku, kata Loli. Dalam sepanjang video tersebut, narator hanya menjelaskan soal Loli yang mengungkapkan jika Anthony Dodola sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri.